Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Selasi, saya kelas 2A, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu tumbuhan, yaitu tumbuhan kurkuma longa L atau sering kita kenal dengan tumbuhan kunyit. Tumbuhan kunyit ini termasuk ke dalam famili Gingiberaceae atau termasuk ke dalam ordo Gingiberales. Itu kunci determinasi dari famili Gingiberaceae. Dan untuk yang kedua itu tentang ciri dari famili Gingiberaceae yang saya tampilkan di layar ya. Selanjutnya itu klasifikasi. Yang pertama Regnum plantae, yang kedua divisi Traseopita, untuk subdivisi Spermatophyta, untuk kelas Magnoliopsida, dan untuk ordo Gingiberales, untuk famili Gingiberaceae, untuk genus Curcuma L, dan untuk spesies Curcuma longa L. Selanjutnya yaitu deskripsi dari tumbuhan kunyit tersebut. Nah, tumbuhan kunyit tersebut bentuknya seperti ini daun, di batang, dan ini yang selalu dipakai atau untuk dimakan juga bisa. Nah, untuk kunyit sendiri itu merupakan tanaman semak yang memiliki tinggi kurang lebih 70 cm. Dan untuk akar kunyit di sini terlihat ya, memiliki warna coklat muda dan berbentuk akar serabut. Dan bagian tanaman yang digunakannya itu yang ini yaitu dari rimpang atau akarnya. Dan untuk selanjutnya, batang kunyit ini termasuk batang kunyit semu tegak. Nih lihat ya, tegak. Tuh, bulat-bulat membentuk rimpang dan berwarna hijau kekuningan. Ya, enggak terlalu hijau banget ya, ada kekuning-kuningannya. Nah, untuk daun kunyit itu daun tunggal berbentuk lancet panjang. Maaf ya, ini daunnya udah agak enggak sempurna. Dan helai daun berjumlah 3 sampai 8. Ini hanya ada 3 yang lumayan terlihat lah daunnya ya. Dan ujung pangkalnya diruncing dan tepi daun rata dan pertulangan menyirip. Ini bisa dilihat di sini. Nih, menyirip ya, tuh terlihat dan berwarna hijau. Nah, untuk bunga kunyit karena mungkin di sini lagi enggak tumbuh ya bunga kunyitnya, jadi enggak terlihat. Biasanya bunganya tersebut berwarna kuning atau kuning pucat dan mekar secara bersamaan. Untuk deskripsi mungkin cukup sekian dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.